Masukkan! Kenapa rumah saya mau dirobohin? Itu bapak ya, Bu? Mungkin ini ya saya dan teman-teman di sini pengen kasih bantuan sedikit sama ibu, kakek, nenek, sekeluarga. Ya mudah-mudahan apa yang kita berikan walaupun nggak seberapa, tapi bisa bermanfaat buat kakek sama nenek. Sama amin ya Allah. Bisa berkah juga. Iya. Amin. Bocoran lagi, kasihan juga nenek sama kakek. Terus saya nggak tega ngeliatnya ya Allah. Bilik-biliknya juga udah bolong, mungkin bisa diperbaiki biar tikus ular nggak pada masuk. Kasihan ini ada anak-anak, udah ada orang tua juga masih di sini. Diterima dengan ikhlas ya ibu, kakek, nenek. Selamat, rumah Anda akan dibedah oleh MNC TV. Alhamdulillah. Masukkan! Kenapa rumah saya mau dirobohin? Kenapa ini rumah? Itu bapak ya, Bu? Ini yang punya rumahnya. Oh, pak, sini, Pak. Dia mau dirobohin. Jangan ke dalam, Pak, karena udah goyang banget ini. Iya. Ini, Pak. Nah, ini ibu. Jadi gini, Pak. Kami dari tim bedah rumah lagi datang ke sini, ketemu ibu, kakek, nenek, dan anak-anak. Melihat kondisi rumah bapak sudah tidak layak untuk dihuni. Untuk itu kami dari tim bedah rumah lagi ingin segera membedah rumah bapak dan memberikan rumah yang baru untuk bapak sekeluarga. Terima kasih, Pak. Doakan semuanya berjalan dengan lancar ya, Pak. Amin ya Allah. Silakan, Pak. Saya. Masukkan! Tuh! Ambil tambangnya. Dalam hitungan ketiga, kita tarik dan robohkan rumahnya. Siap! Siap! Kita sedikit mundur. Hati-hati, warga hati-hati. Oke. Kita mulai dari 3, 2, 1. Tarik! Bang, sini bang.
Neng, semuanya sehat? Sehat. Ya, sebelah sini. Udah rubuh aja ini? Baru kita rubuhin. Oh. Boleh nggak kita berakannya sono biar kelihatan? Boleh. Ya, sono yuk. Kita kesini. Sini, sini, sini. Bapak, ibu, semua, keluarga ya. Ya, kita... Ini pasukan merah, tahan dulu ya. Ya. Tahan dulu ya, tahan dulu. Tahan dulu ya. Tahan dulu, tahan dulu. Jangan dulu, ya. Dulu, tahan dulu ya, oke? Baik, boleh madep sana dulu, Pak. Jangan diliatin rumahnya, Pak. Ya. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Kimberly, tadi udah barengan sama keluarga. Kimberly tadi sama siapa, maaf? Tadi sama Pak Munajat. Oh, ini apa Munajat ya? Namanya bagus banget ya, Munajat ya. Pak Munajat ini, dia mencari kijing setiap harinya. Terus tadi aku bantuin juga. Kira-kira pendapatannya 20 ribu, dan kadang tidak sampai segitu. Oke. Baik, artinya yang leader di rumah ini adalah Bapak Munajat. Iya. Baik, istri tercinta namanya siapa? Sutima. Sutima, masih ada ngembeng air mata nih, apa yang dipikirin saat ini? Ngeliat rumahnya dirubuhin barusan, ikhlas gak? Ya, ridho ya. Kita geser lagi kemari, Ibu boleh geser. Bapak Munajat. Wah, ini kayak kalau tongkrongannya Masya Allah ya. Namanya juga Masya Allah, nama bagus. Nikah sama Ibu umur berapa? 23 tahun. 23 tahun, waktu itu kerjanya apa? Jualan soto dulu. Jualan soto, ih bagus dong. Iya. Kenapa berhenti? Kebakaran rumahnya. Ya ampun. Gerobaknya? Rumahnya sama gerobaknya. Rumahnya sama gerobak sotonya? Iya. Berarti jual... Oke. Bagian masak atau jaga aja? Masak. Berarti faham banget tentang soto? Iya, paham. Terkenal nggak saat itu sotonya? Kenal lumayan. Omsetnya tinggi nggak waktu itu? Omsetnya ya sehari. Bersihnya itu sekitar 100 ribuan. 100 ribuan? Tapi untuk sendiri atau emang Bapak digaji di sana? Untuk sendiri, jualan sendiri. Jualan sendiri ya? Cuman ada bosnya yang punya gerobak, saya punya gerobak. Oh, andaikan kalau punya semuanya berarti lebih gede lagi dong untungnya ya? Iya. Oke, baik udah kita nggak usah lama-lama. Ya, waktu semakin malam, Bapak Munajat masih kerja tetap. Ya. Tapi saat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Istri mau tidak mau harus kerja. Orang tua kerja juga ya? Iya. Mau tidak mau harus kerja. Melihat seperti ini, hancur nggak hatinya? Iya, sangat hancur. Ya, seharusnya saya yang bertanggung jawab. Mau naik nggak derajatnya? Iya, pengen. Yakin nggak bisa naikin derajat sendiri? Insya Allah, yakin. Bisa yakin ya? Iya, insya Allah. Apa yang dibutuhin buat naikin derajat? Ya, berusaha lah. Berusaha. Iya. Apa yang dibutuhin buat berusaha? Modal juga. Modal, bagus. Sekarang saya modalin naikin derajat Bapak sebagai seorang laki-laki. Di mata seorang istri, di mata seorang mertua atau ibu, di mata anak-anak. Naikin derajat laki-laki, usaha lagi yang lebih baik. Dengan uang sebesar 15 juta rupiah! Dengerin saya baik-baik, ada uang 15 juta rupiah dari uang kaget! Ya, dengerin saya, Bapak harus habisin, jangan sampai sisa. Kalau sisa saya ambil. Paham sampai sini? Begitu dihitung, kagak boleh masuk ke dalam rumahnya. Nggak mungkin juga ya. Mampir ke rumah tetangga, nggak boleh. Ke rumah saudara, nggak boleh. Ke rumah adik, nggak boleh. Takutnya uangnya dikentit. Belanja minimal 7 item. Beli buat investasi ke depannya boleh 1 item. Apa? Saya pengennya beli motor. Motor, gerobak, itu investasi. Emas, boleh. Nanti dibantuin ya. Dan ingat, ya, sepanjang perjalanan uangnya harus dipegang, tidak boleh masuk kantong. Sehingga timekeeper saya bisa lihat uangnya sisa berapa.